Ya, Habibi, ya Muhammad Minta doa kepada siapapun boleh Minta doa kepada siapapun boleh Ibtaghul ilaihi wasilah Mintalah kepada Allah wasilah Tentunya orang-orang yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang tua kita hidup, orang tua kita mati Di hadapan Allah nggak ada bedanya Hidup dan mati Apa bedanya? Enggak ada bedanya sama sekali. Di depan Allah sama persis. Karena yang mentakdirkan semua hal adalah Allah. Allahul Qadir. Allah yang mentakdirkan semuanya. Dan apakah yang majid setelah apakah orang selamati bisa berdoa? Loh, siapa yang ada hadisnya orang yang selamati tidak bisa berdoa? Ada hadisnya, orang selamati doanya tidak diterima. Enggak ada kan? Kenapa kita membuat hukum yang tidak dianjur, tidak diadakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Selama tidak ada pembatasan doa harus masih hidup, yang kalau sudah mati doanya nggak diterima, doa hanya bagi orang hidup, orang yang mati nggak bisa berdoa. Kalau ada itu monggo. Tapi ketika nggak ada riwayat hal itu, kenapa kita adakan? Kenapa kita membatasi seakan-akan kita nabinya? Doa hanya untuk orang hidup yang mati nggak bisa berdoa yang dikuburkan hanya yang hidup, yang mati nggak bisa dikuburkan. Ini tak ya. Jangan kita membuat sesuatu menyempitkan sesuatu yang dibuka luas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Nah, amal ibadah yang terputus, amal ibadah yang terputus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kuburnya mendoakan kita. dalam hadis yang sahih beliau bersabda tu radu ilayya amalakum amal kamu disodorkan kepadaku <coughs> kalau aku temukan itu baik hamidullah aku memuji Allah kalau aku temukan jelek istaghfirullah, aku mintakan ampun kepada Allah sebab doa Nabi SAW mendoakan kita setiap saat di kuburnya banyak riwayat uh, ketika turun ayat Al-Quran Gu wa gulib malu fasa wa gulib malu satarallahu sa amalakum wa rasuluh wal mu'minun Uh, katakan oleh Muhammad silahkan anda beramal tapi ingat amal kamu diketahui Allah diketahui Rasul dan diketahui orang-orang Mukmin ulama mengatakan orang, -orang mukmin yang dimaksud di sini adalah keluarganya orang tuanya kakeknya karena itu uh, ketika kita amal kita baik kakek, kakek kita bersyukur kepada Allah tapi ketika kita jelek kakek, -kakek kita sedih karena mendapatkan laporan ini anakmu ini cucumu ini amal anakmu ini amal cucumu dia sedih kalau terus-menerus kabar itu sampai kepada dia, dia minta sama Allah untuk dipendekkan umur anaknya ini, supaya nggak ada kabar jelek lagi sampai kepada dia. So, ada doa di situ, minta sama Allah di situ dia. Artinya selama tidak ada nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pembatasan doa itu harus yang hidup, pembatasan dikabulkannya doa itu hanya orang yang hidup, jangan kita batasi, jangan biarkan. Nah, ketika dikabulkan atau tidak terserah Allah Subhanahu wa taala. Intinya, kita datang ke orang saleh minta doa mereka, kita datang ke orang tua kita minta doa mereka enggak ada masalah. Dia hidup dia mati, enggak ada bedanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.